Yo guys, welcome back to my channel. Still masak benda yang sama iaitu Wagyu. Ting ting teneneng neneng teneneng ting ting. Wagyu yang aku beli dekat Bongo Bazaar itu, ini dia bahagian rib roast, bahagian tulang rusuk agak ni untuk kegunaan steak, dan harga dia 2,868 yen, 120 macam tu duit Malaysia. Yang sebelum ni aku masak sirloin, so kali ni aku masak rib roast pula. Dia 326 gram. So yang penting apa benda? Halal guys. Halal. Itu yang paling penting. Ni halal. Aku nak gunakan rib roast steak ni, nak masak dia steak yang ada sauce, black pepper sauce dekat atas steak ni. So lain daripada yang sebelum ni. So, kita tengok. Ha 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 ha. Ni dia. Dan kalau wagyu tu yang penting kita nak tengok ialah dia punya marble ni. Lemak dia. So panaskan dia punya pan ni. Bila kita punya kuali dah panas, taruhkan sikit olive oil. Asparagus ni aku guna 3 batang, so aku potong dia 2. Letakkan black pepper, letakkan garam. Asparagus ni kalau nak sedap, dia kena rangup, so janganlah terlalu lama. Dia ada macam dah start warna hitam-hitam kat situ. Bila dah macam ni, ni dah okey dah, tu boleh angkat. Okay, so ni dia steak tu. So sebelum aku nak masak steak ni, aku perasakan daging ni, letakkan garam. Ni kalau tak ada yang benda pusing-pusing ni pun tak boleh taruh garam macam biasa je. Black pepper. Aku gunakan herba thyme ni. Start ratakan. So kita buat benda yang sama kat bahagian belakang ni pula. So, daripada ratakan, tunggu sekejap. Lebih kurang dalam 2 minit je tu dah cukup. Dia ada meresap masuk ke dalam daging ni. So, yang aku guna kali ni ialah stainless steel pan. So, aku start panaskan dia punya kuali ni. Kali ni aku tak gunakan olive oil, tapi aku just guna minyak masak biasa. Lepas tu, aku tambahkan butter. Bismillahirrahmanirrahim. Woohoo! Merecek. Biarkan dia masak. Dia tunggu sekejap. Okey, kau tengok. Dia dapat garing. So aku boleh terbalikkan. Gila mana. Okay, so dah boleh angkat steak ni. Dah cukup. Okay, so biarkan steak ni rehat dulu. Macam aku nak buat dia punya sauce. Okay, so untuk nak buat kita punya black pepper sauce, so minyak yang tadi aku masak daging tu, yang ni aku buang minyak dia. Aku nak gunakan butter yang baru. Tak payah basuh, sebab dia still ada rasa daging tu yang kita nak. So guna kuali ni, panaskan kuali ni balik. Butter. So lepas tu aku taruhkan bawang. Aku taruh ni tak banyak, lebih kurang dalam setengah je bawang. Aku dah dadukan bawang tu. Kita bawang kita macam dah agak layu tu, aku letakkan lada hitam. Lada hitam ni korang boleh guna serbuk. Serbuk yang gunakan serbuk yang kasar. Yang gunakan serbuk halus, gunakan serbuk yang kasar. Satu sudu besar black pepper. Masukkan satu cube lembu. Kita
letakkan sikit air. So last kali taruhkan krim. Okay, so sos ni pun dah agak jadi. Dia tak adalah terlampau pekat. So dia just macam ni je. So yang ni dah nice dah. So yang penting rasa dulu. Bismillah mana ni. Okay, dah cukup dia daging tadi tu. Nak hias. So letakkan asparagus. Last kali aku nak taburkan sos yang aku buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baik. Ni first class punya, ni makanan first class punya, baik. So ni dia kuroge wagyu dengan black pepper sauce. Ada asparagus kat sini. So aku pun dah lapar ni, aku nak makan. So jom kita rasa. Okay, so ni dia steak tu. Aku nak try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barikana fi man razaqana fi nazabana. Amin. Try dia punya asparagus dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asparagus ni aku baru beli. So memang fresh rasa dia. Kita sikit dengan sos. So aku nak try rasa daging dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang lembut bhai. Lembut bhai. Ni dia. Wagyu steak. Bismillahirrahmanirrahim. Memang padu. Lembut. Memang lembut lagi ni. Dia lembut, lepas tu tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah nasi tadi. Memang sedap ni. Aku rasa ni banding dengan yang seloi yang aku makan itu, aku rasa yang ni lagi sedap. Mungkin sebab dia tebal kot. Macam yang seloi yang aku makan sebelum ni, dia memang banyak lemak je aku rasa. Ya, tapi yang ni, dia punya lemak dengan daging tu balance. So memang sedap. Memang sedap ai. Bismillahirrahmanirrahim. Wagyu memang mahal. So tak boleh makan selalu. Sekali-kala je aku makan. So aku beli hari tu. So aku beli sekali banyak sebab susah nak pergi sana. Ginger ale. Mantap guys. Lembut tu daging dia. Nampak ni. Lemak dia. Kalau kat Jepun ni, semua tempat memang dekat pasar raya jual daging halal. Hari-hari rasanya aku beli daging. Tak payah wagyu pun tak apa. Daging biasa pun kalau jual halal kat supermarket, memang hari-hari boleh beli daging. Bismillahirrahmanirrahim.
minta maaf kalau aku buat korang terliur. Tapi bagi siapa yang tak pernah rasa wagyu, so memang aku showkan untuk korang rasa, memang harga dia mahal. So kalau korang ada kesempatan try rasa wagyu, memang lain daripada yang lain. Susah nak cakap, memang sedap. Dia sedap dia sebab apa? Sebab dia lembut, lepas tu dia punya lemak dia lagi. Memang sedap. Aku gunakan yang cube lembu tu. So memang dah tak payah taruh garam sebab masin dia dah cukup. So aku nak makan dulu ni. So kepada korang, terima kasih kerana menonton video pada kali ini. Wagyu bahagian rib roast dengan black pepper sauce. Aku puas hati. So jangan lupa like, share dan subscribe, okay? So thanks for watching. Jan eh.